Sebab dapat anugerah ni, nak dapat anugerah ni bukan mudah. Kita kena fokus, kita kena berusaha keras, jatuh bangun dulu, baru kita boleh dapat ni. Sebab benda ni bukan. Penerima yang seterusnya iaitu Dato' Ayu, tak perlu diperkenalkan lagi lah. Semua pemain-pemain industri kenalnya daripada Pencil Picture dan juga mungkin bila dapat anugerah ni, apa yang ingin Dato' katakan? Lain daripada alhamdulillah, bersyukur, bagi saya ayat yang paling paling tinggi lagi tak adalah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dapat anugerah ni. Nak dapat anugerah ni bukan mudah. Kita kena fokus, kita kena berusaha keras, jatuh bangun dulu, baru kita boleh dapat ni. Sebab benda ni bukan free, bukan saja-saja. So bila orang bagi kita benda ni, mana orang nampak apa yang kita buat dan dia perhatikan daripada awal sampai sekarang. So saya dapat benda ni, alhamdulillah. Okey Datuk, ni sajalah sikit-sikit kata-kata khas kepada yang tengah tengok ni. Mungkin ada yang tengah down ataupun ada orang sentiasa nak menjatuhkan dia. Dia cuba bangkit tapi jatuh semula. Jatuh. Mungkin ada kata-kata semangat kepada Datuk. Okay, bagi saya, benda tu adalah lumrah kehidupan. Kalau kita berniaga ni, sama ada berniaga ataupun apa saja, jatuh bangun tu benda biasa, perkara biasa. Jangan kita down. Sebab down tu memanglah Allah bagi kita benda tu, memang kita akan down. Tapi dia bukan bermaksud untuk menjatuhkan kita. Dia suruh kita bangun lagi. Bangun and bangun. Jangan bila orang jatuhkan, kita rasa kita ni langsung tak ada power. Selagi kita sihat, selagi kita ni ada kudrat, kita kena usaha. Tak mahu sedih-sedih. Tak guna pun. Sebab kalau kita sedih dan kita memikirkan diri kita yang jatuh tadi, tak ada untungnya. Tak ada untung dan benda tu merugikan kita. Tak ada apa yang boleh merubah diri kita selain kita sendiri. Terima kasih Datuk. Saya rasa nak bangkit semula sekarang ni. Atas kata-kata Datuk. Terima kasih banyak Datuk.